Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmu sholihat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima uhdika wal khatimi lima sabak, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa middarihi al-adhim. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa mitakhi babil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. Hadirin sidang jamaah setia Bumi Shalawat yang diberkahi Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, kajian malam ini dibarengi turunnya rahmat Allah berupa hujan. Mudah-mudahan hujan sehari penuh ini sebagai pertanda kesuburan iman dan keyakinan kita. Salawat serta salam mari kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan untaian doa. Mudah-mudahan sekelumit ilmu yang saya berikan pada kajian di malam yang penuh berkah ini senantiasa dijadikan nilai tambah dalam rangka peningkatan kualitas iman dan Islam kita ke taraf yang lebih baik. Kan ucapan Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin ada dama bi'ilmillahi salatan ta'imatan bidawami mulkillahi. Salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adama bi'ilmillahi salatan ta'imatan bidawami Allahumma salli wa sallim.
alim ala sayyidina wa maulana Muhammadin ada dama bi'ilmi lahi salah ta'imatan bidawami mu'ati ikul sa'urnani maca Qur'an angan-angan sa'maknani kabing bindo salat wangi kabing telu wangkang saleh kabing babat iku wateng kabing lima dikir wangi lamon salah si jine sapa bisa ngelakoni insya Allah gusti Allah ngijabai. Alhamdulillah seluruh yang hadir di majelis yang penuh berkah ini saya doakan hidupnya diberkahi Allah. Amin. Panjang umur. Amin. Lapang rezeki. Amin. Kajian malam ini bertema orang paling kaya. Sampeyan tak dungakno sugi kabeh. Amin. Password malam ini catet. Tidak ada air hujan turun dan tanaman tumbuh di muka bumi kecuali atas izin Allah. Pak, kira-kira dikai Allah udan sing kaya ngene mau ana sing gruneng ah. Endi wonge? Sing dodol kula. Gruneng wong dodol. Tidak ada air hujan turun dan tanaman tumbuh di muka bumi kecuali atas izin Allah. APBD ini si Dorjo umpau mau digai-gai hujan buatan pada hari ini tadi mboten cukup. Pak, APBD ini Jawa Timur kayak hujan buatan
seperti yang terjadi pada hari ini tidak cukup. Sampai ngaji untuk bumi sholawat gak cukup pinter, kudu cerdas. Hujan yang turun dari Allah dengan hujan buatan kualitasnya tidak sama. Percaya napa ten? Niku kula metu teko omah ku nyintik-nyintik. Turune sopan, indah, terukur, teratur. Nek hujan buatan iki lugure gede-gede. Sak gegemane banser yo. Brosok. Pak. Begitu indah dan sopannya Allah menurunkan air hujan. Di situ ada tanda kekuasaan dan kebesaran Allah bagi orang yang mau berpikir. Umpama udan niku lugure sak jemblem-jemblem ya. Kukut napa mboten? Napa male nek udan lugur sak duren terus ana rine kok. Jadet, tidak ada air hujan turun dan tanaman tumbuh di muka bumi kecuali atas izin. Hujan itu rahmat, bukan laknat. Harus kita syukuri. Apa yang diberikan Allah kepada kita, yakinilah itu yang terbaik. Allahumma shalli ala Muhammad. Oh, Syul. Ana udane nggo banjir, Gus. Dijawab. Mengapa hujan sampai membawa banjir? Karena manusianya merusak lingkungannya sendiri. Tempatnya air dirampas dari menungso. Sungai untuk rumah, ono tak ono. Patusan tinggal di ruko, ono tak ono. Karena tempatnya air dirampas, airnya unjuk. Bangun jalan ni, gue sebelah lipon ni lo. Kau usah nyelok insinyur, celon aku beres. Masih aku duduk jebolan ITS guyur ngon. Satu sisi ku mobil cekak ke bentuk jembatan, disor dikeduk. Drenasenya, saluran airnya gak ditoto, podong gari sungai di tengah ku. Understand? Yes. Setengah jam udan ngarepi lipo, banjir apa enggak? Gadi profesor, profesor protolane pembudahan sor iki iso noto. Sebelum itu digedhok supaya truk itu bisa masuk, saluran-saluran airnya ditata dulu. Dibuang kemana air itu? Rungokno. Santri kudu cerdas membaca realitas. Banjir itu ono karena peristiwa alam dan banjir itu karena dijemput manusianya yang tidak cerdas. Mulai zaman ini ojo ngarani nek ibadah iku mok salat, poso, zikir wirid. Termasuk masyaallah membuang kotoran-kotoran. Memperbaiki saluran air agar bisa terhindar dari banjir merupakan bagian daripada ibadah. Saya usum demam berdarah. Nggih.
Diulangi. Penyakit iku ana teko. Memang banyak ini teko krono virus dan bakteri, dan penyakit itu ada yang datang karena dijemput, karena kita tidak ramah lingkungan. Buang sampah bukan pada tempatnya. Ono tak ono? Endi wonge? Buah katok, soptek, duk saluran, ono tak ono? Ya iku enggak ada demam berdarah. Sing kadang-kadang sing sesek dada iku ana tulisane anadhafatu minal iman. Disor iku ana masyaallah sarung limbruk durung diumbah. Anduk wadai mutioro alias katok. Lu sing gapur kono gano tulisan anadhafatu minal iman tapi bersih. Pak, mengapa kita yang punya yang memperhatikan orang lain? Sementara di sana tidak ada tulisan anadhafatu minal iman tapi bersih. Sing ana tulisane anak dhawatu minal iman rusuh. Kita harus berani jujur, belajar jujur terhadap diri sendiri. Kadang-kadang kita tidak berani jujur terhadap diri sendiri, mudah menyalahkan orang lain manakala kita menemukan kegagalan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa dilanjut. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas izin dan pertolongan Allah yang maha luhur dan maha agung. La haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Ngaji rendeng-rendeng sampean tak sangoni iki ya. Ana sing susah. Ana sing utange akeh. Tak kei jimat la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Sampeyan waca ngadep ngulon, tuku klambi putih, sarung putih, kupluk ojo tola tole, lunas utang-utang sampeyan. Serius niki. Kiai kok jobriyo ngono. Nek ono sing ngomong kiai kok jobriyo lho. Ngekei wirid nang santri kudu ngono. Karena sugesti itu separuh daripada keberhasilan. Wong kei wirid ya iki nak wacaan bumanti bung gak karo ya. Pak. Sampean berobat nang dokter mlebu ruangane dokter sampean gak yakin. Aku wanita Tuhan gak waras. Mulai di tempat dokter praktek itu didesain bagaimana pasien punya keyakinan untuk sembuh. Kamar ditata rapi. Dokternya biasa klambi putih, gak klambi lorek. Tampangnya sejuk, guyu, mesen. Oh, dokter. Ya matek pas ini pak. Utawa ono dokter praktek kamar ono gambar celurit. Wong bacoan. Kira-kira pas ini waras apa matek? Kata
pakar psikologi. Lho ngono nggih? Sugesti itu separuh daripada kesuksesan. Sugesti itu separuh daripada kesembuhan nek wongi sedang berobat. Oh, nek wong nang dokter iku gak makan disuwukno makan niku ngono. Padahal gelas iki nggih nyowo iku rusak. Bismillahirrahmanirrahim. Semprong tolong. Alu buntu. Nek yakin. Mandi, Pak. Percaya napa mboten? Nek pinter-pinter pinter wong saiki, tapi nek keyakinan bab wong biyen. Dicontohno? Dicontohno? Biyen niku nek ana wong wetenge mules, sembelit. Mesti mlayu nang kebon golek simbukan. Dicancang. Bismillahirrahmanirrahim. Tombo teko loro mengkat. Brut. Waras. Iki sing larang duduk simbukane keyakinane niki lho, Pak. Sebab gak ono fakultas jurusan keyakinan gak ono. Kedokteran, teknik sipil, ngoten nggih? Nggih. Elektro, fakultas keyakinan. Tunggali status iku gak ono status bang terdaftar, diakui, disamakan. Sing paling top iku diridhoi. Pak, coba wong saiki wetenge mules. Kayak ana simbuhan wis cacak sing yo sak kebon. Masyaallah. Sak kebon wis ubet-ubetan wetenge. Kawas. Simbuane pancet, keyakinane bergeser, hasil akhirnya tidak sama. Kata orang bijak, nek inputnya bagus, prosesnya bagus, outputnya bagus. Tambah gak nyaut belas ya. Nek inputnya bagus, prosesnya bagus, hasil akhirnya insya Allah bagus. Nek wong takon Gus Ali, nopo sih pondok sampean padhe dites barang niku? Wis kok malah dilebokno nopo sih Gus? Goblok mau ditairing. Mak, mak. Saiki jaman iki gak jaman sabak maneh, mak. Pondok progresif ini mas tes untuk mengetahui sejauh mana basis kompetensinya peserta didik. Ukurannya jadi lo. Dia gak ngerapak mana guru iki. Sak mene iki. Oh gitu dong lo. Lo bijak iya iki. Penting diajari. Mimpat kama tak pat kata mim tomamu. Bayarong balap-balik dulu bayarong pancet gak bayar gempong simun buya wong. Guru juga manusia, guru juga manu butuh kesejahteraan. Pak Izzazai umum, santri-santri Bumi Sholawat dan para pemirsa TV9 di mana saja berada, sampeyan cekel Izzazai ya. Usakno saben-saben bakdal maktubah sehabis sholat 5 waktu membaca la haula
wala quwata illa billahil aliyil adzim. Urip sampeyan jek ditoto mbek Allah. Amin. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas izin dan pertolongan Allah. Yang maha luhur dan maha agung. Pak, sampeyan kula critani purun. Kula niki rong dina nang Lampung nekani dua pengajian. Jarak antara yang satu dan yang satu iku jarake Sidorjo Banyuwangi. Jadi kekeriling sundu ini masih banser cuma tak cak ngeblak ini betul kuat tak tekodok jam telu tetap oma di kerubung tamu langsung ngaji nyiap no materi pengajian apa alima suri hebat betul la haula wala kuwata illa billahil aliyil adzim. Gak ditulungi Allah kukut pak go apa mana gana untune disukui apel nek gak dijus ya gak iso nek iki kaya apa dikrokoti. Lho numpak pesawat kok lho rendeng-rendeng numpak pesawat Pak. Loro kuwi cekluk cekluk cekluk. Nek wis cuaca ngene numpak pesawat waduh. Sepot jantung. Seleut seleut seleut. Seleut seleut. Moro ki munset ae. Turu kae iki wong wedi wong kethel. Usah. Umpama ana kereta api Pak, kereta api Pak. Dadi tubruan menang. Pesawat ngene iki ya Allah. Nek gak wong nyaline gedhe mboten wani. Kandel kandel kandel. Sampeyan tau cilikan sampeyan tau numpak ombak banyu piye nak? Surawuh. Surawuh. Niku nek peteng mboten apik masyaallah. Pekedak 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 pekedak. Hai muni bentelu la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. La haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. La haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Panjenengan kula dongano sehat. Amin. Berkah. Amin. Lapang rezeki. Amin. Agar kajian malam ini berkualitas. Santri-santri Bumi Sholawat dan para pemirsa TV 9 tolong dibuka surat Fatir ayat 15. Qolallahu ta'ala fi kitabihil aziz a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayuhan nasu antumul fukara'u ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Sadaqallahul adzim. Wahai manusia, kamulah yang berkehendak kepada Allah dan dialah Allah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu. Pukul 5 waktu Indonesia Barat.
Informasi waktu pada ini ayat ini oleh dijelaskan bahwa manusia sangat berkepentingan kepada penciptanya dan mujarab seperti Vipro, Aviafit, Aviapro dan herbal-herbal pilihan lainnya. Pertolongannya dalam segala aspek kehidupan seperti kesehatan. Sampeyan butuh kesehatan apa mboten? Saiki akeh penyakit. Sing sarape wong iki error. Tubruan, sing siji kepengin nyoplok klambi, sing siji kepengin gawe, sing siji kepengin njogok gelas, sing siji kepengin buak numpang. Sekarang lagi tren. Butuh kesehatan, butuh kekuatan, butuh rejek, butuh menolak bahaya, butuh kenikmatan, butuh ilmu dan sebagainya. Gini betul? Baik berhubungan dengan urusan dunia maupun urusan-urusan akhirat. Maka sering saya sampaikan, bergantunglah kepada Allah, bersandarlah kepada Allah. Segala sesuatu persoalan, bila kita sandarkan kepada Allah, akan menjadi ringan dan mudah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kaono uripiwu, kaono uripruwet. Nek disendepel no nang Gusti budal pengajian udan yang ngiyup langan itu bukti ini terang wakas yang tas tekoy tak berpanjang sing total-total ya centek ini kondung muka-muka diperpanjang kusali centek tetap sing sakno sing dodol teles-telesan iku lho. Mbute ketelo. Kudanan. Ya apa kabare? Ditutupi plastik wae ngembes. Iku ndonga kucumi-kucumi kok wae. Jadi kiai gak cukup pintar, kudu cerdas. Tak perpanjangi didik. Sing ngaji aja oleh tambahan ilmu, sing nyambut gawe aja oleh tambahan. Marono sing dodol mulai kiai ini sing nyaponi. Lu kok ono umat koyo ngene lho kok. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Pak, wonten surat Fatir ayat 15 menika dipun jelasaken bahwa manusia sangat berkepentingan, sangat membutuhkan kepada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu. Karena semua manusia membutuhkan pertolongannya dalam segala aspek kehidupan, kesehatan, keamanan, rezeki, menolak bahaya. Hanya Allah yang wajib disembah dan diharapkan ridhonya. Dia Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu. Hati sampean sholat itu duduk Gusti Allah, oke sampean gak sholat duduk Gusti Allah, melaknat mboten. Kadang-kadang nek ngomong ngawur, tak sholat ya, Gusti Allah juga muring-muring, tak jotos. Pak, dia Allah Maha Kaya, tidak memerlukan
sesuatu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal laisal hina an kasratil arad walakinnal hina hinan nafsi. Muttafaqun alaih. Bukanlah yang dikatakan kaya itu banyak harta, dan tetapi yang dinamakan kaya adalah kaya hati. Muttafaqun alaih. Sampeyan tak dongano kaya hati. Amin. Balak-balik katengno. Rokok boleh eceran, penampilan tetap oke. Rokok boleh, penampilan tetap oke. Sepeda, mobil boleh kredit, penampilan tetap oke. Sedot mek miring. Nikmati dan syukuri hidup ini. Jangan sampai kita hidup dililit ketakutan dan kesusahan. Mbak. Ya apa tidur sama yang gue? Rokok boleh eceran. Boleh eceran. Penampilan tetap HP boleh tidak ada pulsanya, telepon jalan terus. Allahumma sholli ala Muhammad. Ambek metingkrang sisi, halo, halo. Bagaimana dolar itu padahal gak duwe. Bukanlah yang dikatakan kaya itu banyaknya, dan tetapi yang dinamakan kaya adalah kaya hati. Muttafaqun alaih. Sampeyan ojo ngarani wong iku nek istana, rumah mewah wis iso gitu karuan. Kadang-kadang masyaallah omahe miring pinggir kali tapi happy masyaallah. Sing wedok ku nemplek. Masyaallah. Misrang masyaallah. Padahal untune gudal tok atau disita. Karena hatinya sambung, hadirlah apa yang namanya kemesraan dan kesetiaan. Percaya nomor ten? Wah, yo bodine standar. Tapi kini rusak. Ngelirik wong liya. Insyaallah adik bojone ndek bisa. Insyaallah ngelirik wong liya. Nah, kalau sudah rumah tangga begitu, apa yang dinamakan kesetiaan dan kemesraan akan pergi meninggalkan rumah tangga tersebut. Percaya napa ten? Kempuyungan. Seorang wali besar pada zamannya Imam Hasan Al-Basri berkata, "Bejo sing ngaji dalu iki, bejo sing ngaji dalu iki." Ya apa dawuh Imam Hasan Al-Basri? Barang siapa ridho dengan apa yang telah ditetapkan untuknya, Allah luaskan baginya rezeki dan memberkainya. Amin. Sing ridho ya. Namo rezeku limang ewa alhamdulillah. Ngaji utan telas kabeh alhamdulillah. Insyaallah. Ya meniti ping ngoten bos. Ngaji utan ngrawuh wing Gusti Allah kok gak ro apa kate ngaji. Hadi sing sapa ni wong ridho dengan apa yang telah ditetapkan untuknya, Allah luaskan baginya rezeki dan memberkainya. Jadi kuncine rezeki dan berkah bila kula kali sampean ridho atas peparingipun Gusti. Tiga ibu jumeteng mane alhamdulillah. Panjenengan dereman dik kan.
Ya Allah, ditutul tok dadi. Lang bojo ini mateng tesenauan, wong wedok gak entos, gak ru beras munda sembarang larang, ditutul tok. Sing wedok dengar. Nek ana wong ngene, ya Allah, rezeki ini diseret timbe Allah serat. Gak netes balas. Mbak. Sebaliknya barang siapa yang tidak ridho ngrowing nyocot. Departemen pernyo Allah sempitkan rezekinya dan tidak memberkainya. Wis rezekine rupa ate gak dibarokai. Nyelengi lombok katil kebangun oma penyakit teko. Ono tak ono. Lombok-lombok kepingin bangun teras putune ketabrak sepeda. Balik kula nerang nonton sampean. Urip iki gak iso dibandani mok kecerdasan, keberanian, hitungan gak iso. Ngono ya ngono tapi aja silakan ahli ngitung. Silakan punya wawasan yang hebat, tapi aja lali. Kecokane nang Allah kudu diperkuat karena penentu segala adalah Allah Subhanahu. Wong wayang gak nganut dalang diuklek-uklek iki. Pak. Wayang iki kudu nganut dalang. Ya sing nganut ya sing ngidik jek ditunggu sandingan. Sandingan itu kan simbol lah pinteri wali-wali biyen oleh menggambarkan kehidupan. Ono beras, gula, kopi, gedang, klopo, ndok, ngoten nggih? Iku pinter-pinter wali biyen menggambarkan tentang kehidupan. Jadi wong urip iku nek idek karo sing gawe. Orang hidup itu bila dekat dengan Allah ora bakal kangelan golek sandang lan pangan. Pemane dek kiai wah tuku mangan berkat iki kok. Ya nek sing ngundang wong-wong anu nek sing ngundang wong Gresik tepak paling malu Maulid Nabi. Wong Gresik iku nek ngundang Maulid Nabi, berkati lemari. Insyaallah, kenek wong tulangan berkati cepete. Wadahi sabun wing cilik. Gresik. Maulid Nabi, berkati lemari ono gulae. Beras, kecap, kerupuk urang, komplit. Kok bendino nemu ngono ya rodok. Enggak ono greges, Pak. Sing gareng greges iki kan sing ngundang gak penting ngerti wah. Direken kiai ku sakti. Ta melek. Petaluwe, akhirnya kiai ini guys. Bisa dilanjut. Orang yang ridho dengan ketetapan Allah, gila, dadanya akan dipenuhi kekayaan. Sampe tak dongakno ridho dengan ketetapan Allah. Nek ngono, insya Allah dodo sampeyan akan dipenuhi dengan kekayaan.
rasa aman dan cukup, ayem lanten, serta meneranginya dengan rasa cinta dan kepasrahan kepada Allah. Pasrah nang Allah luar biasa ya Allah. Gak ono bingung ide-ide. Jadi wong Jawa le, wong urip iki ono sing ngomong le. Urip iki ono sing ngomong, ono sing jaga, ono sing nyukupi. Ora usah gopo-gopo. Nek awakmu iku bener-bener kenal karo Allah Subhanahu wa taala, uripmu bakal ditoto penuh keberkahan dan kesuksesan. Sedangkan orang yang tidak ridho, dadanya penuh dengan kefakiran, kurang sambat, gelisah, selalu merasa kurang hingga tak henti-henti mengejar apa yang memuaskan hasrat duniawinya. Tidak ngaji ku budi. Oleh apa sih dik ngaji ku dik? Ukurane ku badukan. Pak. Pak. Sampeyan ndelok masjid-masjid yo. Khotib-khotib Jumat mesti maca ayat iki. Tapi kula kali sampean sering lali nek ben Jumat ayat iki diwaca karo khatib. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya. Dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Sampeyan tak dungane mati sawaya ya bisa netepi iman lan Islam. Amin. Orang yang beriman sehat dan benar selalu berada dalam satu jalur, yaitu takwa kepada Allah. Dengan bekal takwa, jika ia kaya, dengokno, kekayaannya akan menghiasi dirinya. Wah, bangun masjid, nyokong pondok, amin. Bantu fuqara wal masakin. Jika ditimpa kefakiran, nemu melarat, pintu kesabarannya telah lama terbuka seluas-luasnya. Jembar. Jika sehat, itulah puncak kenikmatan. Jika diterpa cobaan, justru akan semakin bening jiwanya. Tak ada yang bisa mempengaruhi hidupnya selain Allah. Tegasnya ketakwaan adalah akar dari keselamatan dan penjaga yang tak pernah tidur, melindungi kita dari imbas perubahan zaman. Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi masih situasi ruwet, nek uang takwa temenan tidak goyah. Hari ini banyak orang gampang bingung, mudah panik. Apa? Sinyale nang Allah itu lho cilik. Sinyalnya kepada Allah sering hilang. Orang yang sinyalnya kepada Allah sering hilang pasti gampang bingung dan mudah panik. Muga-muga tadi keterangan sing barokah. Takwalah yang akan membuat manusia bangkit saat tergelincir dan menuntunnya ke jalan yang benar. Muga-muga tadi keterangan sing barokah. Insyaallah. Bisa dilanjut? Buyar jam 11 ya napa? Iya. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yakhudhu an haula'il kalimati fayamalu bihinna au yu'allimu man yamalu bihinna. Faqal Abu Hurairah, fakultu ana ya Rasulullah, fa khada bi yadi fa adda khamsan. Waqal ittaqil maharima takun abadan nas, wardo bima qasamallahu laka takun aghnan nas, wa aksim ila jarika takun mu'minan, wa khibbalin nas ma tuhibbu li nafsika takun musliman, wala tuksirid dhahika fa inna kasratad dhahik tumitul qalba. Rawahu Tirmidzi. Diterjemah no? Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengambil dariku kalimat-kalimat ini lalu ia mengamalkannya atau memberitahukan siapa yang ingin mengamalkannya, lalu Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, saya wahai Rasulullah. Lalu beliau mengambil tanganku dan menghitung lima perkara. Beliau bersabda, jauhilah hal-hal yang diharamkan, niscaya kamu akan menjadi manusia yang paling baik ibadahnya. Ridolah dengan ketetapan Allah, niscaya kamu menjadi manusia yang paling kaya. Berbuat baiklah kepada tetanggamu, niscaya kamu akan menjadi orang beriman. Dan cintai manusia sebagaimana kamu mencintai diri sendiri, niscaya kamu akan menjadi orang muslim yang sebenarnya. Dan janganlah terlalu banyak tertawa, karena banyak tertawa itu mematikan hati. Rawahu Tirmidzi. Allahumma shalli ala Muhammad. Halimo ini tak terangno kabeh buyar sobo. Siji ae yo. Siji ae. Penting saiki siji ku ya. Penting. Oh, sing cerdas lah. Siji ae ya. Wong kabeh cerdasnya. Ya opo lah arek. Repot e. Panjenengan wong nyen masyaallah, golek wong cerdas iku angel. Siji ae ya. Angin ngenteni di jelasno yen gak pati cerdas. Kiai ku wis gak kudu wis ngomong wis isara-isara ngene kiai iki wis. Cenah bedane kiai karo belantik ya. Siji ya. Iya. Ya wis ngerti. Gak ngerti ya wis. Dalam kajian malam ini wonten pengawasan dalu menika. Penekanannya pada wardo bima qasamallahu laka takun aghnan nas, ridolah dengan ketetapan Allah, niscaya kamu menjadi manusia yang paling kaya. Sampe tak dongane sugih kabeh. Amin. Kuncine sing ridho karo ketetapane Gusti. Wong bujal ngaji dikek udan ngomong-ngomong. Apa Allah tidak tahu kalau saya ini sedang apa? Kon ini tak lotek itu kan ini. Sing ridho dengan ketetapan Allah. Wis, ayo dites ya. Kula kali sampean selain sebagai makhluk individu, sekaligus sebagai makhluk sosial. Kita ini hidup bukan di alam kosong, Pak. Di alam nyata, duwe tangga, duwe kanca, ngono to? Juga hidup bermasyarakat. Ayo dites iki. Hasilnya ngaji iki mancep apa enggak?
sampean duwe tangga sawoke. Montore akeh. Duwe akeh, omahe apik. Bojone telu bokonge gede-gede. Kira-kira sampean ati sampean rido ta mangkel? Tak percaya. Wangel masih kiai dulu dengan wanita coba. Apa mana nek posisi sampean tepak kekurangan. Tonggo soge. Liwat bangsat liwat. Angel liwat. Mulai kasut iku jane iku mboten rido karo ketetapane Allah. Mas betimang lho. Tidak ada hujan turun dan tanaman tumbuh di muka bumi kecuali atas izin Allah. Gak iso wong itu kumontor, bangun omah, nyekolano anak, iso mantu, duwe sawah ombone gak oleh izine Allah ora iso. Percaya mboten? Mulai ana wong khasut marang wong liya iku hakikate ora rido karo dum-dumane Gusti. Kempung aku. Bekel-bekel sendiri kayak ngaji gak pada cerdas. Tadi kasut itu hakikate ora rido karo pinaringane Allah sing dikekno nang wong iku. Kok iku lho. Bangsat itu. Lah nek sing dikasut iku tambah munggah, Pak. Loro tambah nemen. Mulai jari dawuh Imam Ghazali, orang yang hatinya penuh hasud sepanjang hidupnya tidak pernah menemukan kebahagiaan. Iki mantu-mantu watuk, teman-teman. Pak. Ya Allah, luar biasa dawuh Kanjeng Nabi. Wardo bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Nemu rezeki 5000 alhamdulillah. Amin amin amin. Amin. Nemu 10000 alhamdulillah. Amin. Nemu 50000 alhamdulillah. Barang siapa yang pandai dan cerdas bersyukur, nikmat yang ada pada dirinya akan berkembang dan ditambah. Iki kunci. Mbak menawa sampean gak ditambahi memang syukure kurang, lha ngoten to? Gus, nopo ilmu kula iku gak ditambah-tambah, kula pancet tambah goblok. Tak jawab. Di situ ada kasih sayang Allah. Ilmu sing kon weruhi lho durung iso nglakoni kok kepengin digawe rumane kan tambah abot. Sing sapane wong bisa nglakoni ilmu sing wis diweruhi, sing durung weruh bakal digawe weruh karo Allah Subhanahu wa taala. Pak. Mangreng-ngreng. Tombo ati eng pindo salat wengi lakono no stop ket piye nawis lho ayo takon napa yo nglakoni wis umur swidak lho gak tau salat bengi ana yo ana sing tangi tapi ngoyo kacak wis ngoyo ning ngadeg. Balik turu mana? Nek tangi ngoyo marane wudu rokok sujud, waduh luar biasa. Bisa dilanjut? Kita harus berkeyakinan menjadi manusia yang paling kaya. Kita harus berkeyakinan karena keyakinan melebihi dari ilmu pengetahuan. Bahwa setiap jiwa tidak akan mati. Lagi lah ya. Bahwa setiap jiwa tidak akan mati sebelum disempurnakan rezeki dan ajalnya. Dikai contoh. Ini ada tonggo nazak sekarat. Sampe tunggu kanggo tatkiro.
kanggo pelajaran, kanggo nutur awake. Engko sampean golekno madu, sampean tetesno wonge mrene. Nek iku dilepeh, selamat alamat. Wis keluargane lumpukno wis. Nek dilepeh. Wis berangkat. Tapi nek sampean tetesi madu kok dilek, ada peluang harapan itu masih hidup. Mulai nurut Imam Ghazali sing dadi rezeki ya sing dipangan karo sing diombe iku, dene sing dibangun omah konan iku rezekine ahli waris. Paham to mboten? Mulai bumbung jare mangan wis mbarengen pangan aku. Kok halal ya? Kadang-kadang kan mari nang ngelep diperiksa mangan iki gak wani. Mangan iki gak wani. Iki tematik. Masih dokter sing nge-lab ya periksane ya dengaruan luwi apik. Ini mboten? Check up yo. Ya satu sisi positif, tapi nek kenemenen, Pak. Mate dadak. Kok dimangan iki mesti kolesterol. Ono daya mangan nyowo kaya lah. Tak sugih waktu kula nek mangan iki lho ya kolesterol. Nek mangan iki kembung, tak lebokno maneh, Pak. Lebokno cel wis apa bah wis. Kon mangan toples. Koci soro, wis tak hormati tak tukon rawone waktu. Disiapi bojoku soto mangan iki kok. Kula nek kena napa? Rawon niku mboten kuat niku. Dah. Kono umat ngene. Wis ngono ya ngono tapi aja ya sak mati wae. Tawara. Ya ana rawon tak gawe anu ganti sego lento. Luwih murah lho sebelah. Kula nek nek lento niku kacange lho asam urat. Wis enak wis. Wis katekei wis. Wis gawe wis gak usah mangan sampe jam masuk angin, nggih kula nek mangan telat masuk angin, boleh nyocok. Wis apa ono di pangan ngene po. Nggih napa ten? Nggih. Kenemenan kadang-kadang wong ing kenemenan. Ono manis sing diet. Tak takono selem. Kula niki diet, Gus. Napa? Nek lemu niku mboten menarik, aduh. Tawara, ibu niki kok lemu. Bapak iki kok lemu bunder-bunder, ya wis iku potongane. Nek sampean kepengin eling ngerti suceki gak iso. Menyene potongan di beduk tutup gitar. Sampeyan desainnya desain bed. Tutup gitar. Insya Allah musik itu bisa bagus kalau saling melengkapi. Yono beduke, yono gitar. Inilah ke depan sampeyan ini jatai bed. Kula lho Gus diet mpu ancet lho mbanyane kelase bet. Bojo kula lho Gus mboten remen nek kula lho kliru bojomu. Salam ku enak, gadhe tuku spring bed. Allahumma sholli ala Muhammad. Ah. Setiap jiwa tidak akan mati sebelum disempurnakan rezeki dan ajalnya. Segala yang ada di sisi Allah tidak akan didapat dengan maksiat kepadanya. Gitu. Dadi sampeyan kudu keyakinan. No, pokemawon sing wonten ngersani Allah mboten saged kita peroleh melalui jalan maksiat kepadanya. Nek kepengin rezeki sampeyan barokah, insyaallah umur sampeyan barokah. Anak putu sampean barokah, sampean kudu istiqomah pada jalan ketaatan. Understand? Yes. Understand? Yes. Sujudi ditambah, syukure ditambah, ngaji ni sing betel, lama tenda. Belajar nek bengi tasbih itu metno. Ya Allah ya Qadim. Subhanallah bihamdihi. Subhanallahil Adzim.
عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته Iku notok lawangi langit, Pak. Grocok rezeki, Pak. Gak iso dihitung karo pendekatan matematika, gak iso dihitung karo deret dihitung, deret ukur. Allah nek paring ora ana wong kang bisa cegah. Nek Allah cegah ora ana wong kang bisa. Muga-muga dadi keterangan sing barokah. Ketahuilah bahwa di antara manusia ada yang kefakiran menjadi kebaikan baginya. Stop. Ono kalane wong ku apik, nek kepethuk melarat. Terus nek kecepet wabuh, Senin niku jam 5 wis teko. Melaku ning Sunan. Sandal sing marat-marit ditoto. Masyaallah, masyaallah. Cari baju. Masyaallah, apa wong iya boleh remek dik. Engko jembar dite lah miber. Iki lho. Ketahuilah bahwa di antara manusia ada yang kefakiran menjadi kebaikan baginya. Dadi nek kepethuk kemelaratan, kekurangan api. Nek dikai jembar dedek lali masjidnya ditoi ganti nang kafe. Jadi ketahuilah bahwa di antara manusia ada yang kefakiran menjadi kebaikan baginya. Karena jika ia kaya, kekayaannya itu menjadi malapetaka baginya. Oh, no pak uang melarati wapi, karo kiai de, karo masjid de, siaran nang wali urutin, jembar titik lali ke wape, kiai juga manusia lah, karo kiai ke Arab, karo masjid ke Arab, gua remek plek balik mana, assalamualaikum kusali. Begitu juga ada orang yang kekayaan menjadi kebaikan baginya. Kungono nggih? Ana wong nek sugih, nek dudu tambah wapi ngono, Pak. Karena jika ia miskin, kemiskinannya menjadi sumber keburukan baginya. Masya Allah, muka-muka kulan panjangan tetap istiqomah. Amin. Basuki bama melarat pancet istiqomah di jalan Allah. Amin. Masya Allah, istiqomah pada ketakwaan. Amin. Istiqomah dalam iman. Amin. Istiqomah dalam tauhid. Amin. Istiqomah dalam amalia. Muka-muka tadi keterangan sing barokah. Muka-muka tadi keterangan sing manfaat. Amin. Wah niki materi ndase kawat apa. Sampeyan tak dungane berkah. Amin. Berkah umure. Berkah rezeki. Berkah anak turune. Amin. Jok lali ya. Amin. Jok lali pesene yai siji ya. Amin. Wis takon mana opo? Wis pesene yai ku siji. Wardo bima qasamallahu laka takun agnan nas. Nek tak kei luwit kok siji lali wong awam. Nggih. Masyaallah. Wis siji ya? Nggih. Masyaallah. Ridolah dengan ketetapan Allah, niscaya kamu menjadi manusia yang paling kaya. Kita harus berkeyakinan karena keyakinan melebihi dari ilmu bahwa setiap jiwa tidak akan mati sebelum disempurnakan rezeki dan ajalnya. Segala yang ada di sisi Allah tidak akan didapat dengan maksiat kepadanya. Ketahuilah bahwa di antara manusia ada yang kefakiran menjadi kebaikan baginya. Karena jika ia kaya, kekayaannya itu menjadi malapetaka baginya.
Begitu juga ada orang yang kekayaan menjadi kebaikan baginya, karena jika ia miskin, kemiskinannya menjadi sumber keburukan baginya. Mulai balik awis. Sing ridho atas ketetapannya Allah. Allah lah yang paling tahu. Allah lah yang paling bijaksana. Allah lah yang maha adil. Apa yang diberikan Allah kepada kita, itulah yang terbaik. Paham ge? Mulai ngaji mantek kayak hutan yang terbaik. Kulo yakin kok dalu niki mboten hutan. Wah, sing ngaji kok ada. Iki memang dianu, difilter. Dipilih sing teko iki calone wali-wali tok ya. Minimal wali murid. Iki nek setrume nang Allah gede gak teko hutan. Pemane hutan gerimis ngrecek. Gerimis ngrecek. Masya Allah, mesti gerami gantengan itu ini ada gerimis, gerecek gerami duit gak nyekel bocun itu omah marat mewarit itu. Masya Allah, katinang masjid wiritan ya mal itu omah ngeloni bojo ya kabatnya menarik. Akhirnya kesasar dumino toletan deh bos kami. Pelarian nih nang bos kami. Mako coba sing do oma iku rotok berenam, gak mungkin nang bos kami ling. Percaya ya men? Oh dahulu kau nak Liverpool? Oke. Lho kan kok ro. Arsenal mah bengi. Iki kok salah main. Wis tak dunganane wis. 9:30 ae. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Allahumma shalli ala dadil Muhammadiyah. Al-Latifatil Ahadiyah Samsi Sama'il Asrar Wa Madharil Anwar Wa Markazi Madaril Jalal Wa Kutbi Fadakil Jamal Allahumma bisirri ladaik Wa bisayri ilaik Amin khawfi Wa akil asrati Wa adhib husni wa khirsi Wa kunli wa khudni ilaika minni Wa rzukni al-fan'ani Wa la daj'ani maftuna min nafsi Makjuban bikhisi Wakshif li angkuli sirim maktum Ya khayu ya koyum Ya khayu ya koyum Ya khayu ya koyum Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi sallam Alhamdulillahi rabbil alamin Jayalah bangsaku Jayalah negeriku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.